May I have your attention, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah teman, kembali lagi, jumpa lagi di sini bersama saya Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Jadi kembali lagi di episode hari ini bersama saya Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Oke teman, jadi pada kesempatan di episode hari ini kita akan melanjutkan bermain game Minecraft lagi. Tentunya tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasi Minecraft versi channel YouTube Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Oke teman, jadi buat teman yang suka dengan konten atau video ini atau baru yang join di channel ini, bagi yang mau support silakan kalian bantu supportnya. Nah jadi caranya gampang banget, kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Thank you, serta jangan lupa juga di follow-follow akun media sosial Bang Gondol ya, seperti akun Instagram dan akun TikTok Bang Gondol. Siapa tahu teman-teman ingin mau berkenalan lebih lanjut dengan Bang Gondol, kalian bisa langsung follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol. Jadi sebelah kiri Bang Gondol cantumin akun Instagramnya Bang Rian Gondol, yaitu Rian underscore Gondol 98, dan di sebelah kanan ada akun TikTok Bang Gondol yaitu Rian Gondol 98. Seperti biasa ada gondol-gondolnya ya guys ya. Yups. Jadi hari ini kita mendapatkan requestan tadi di awal video, udah Bang Gondol cantumin ya, dari Revan Or Rahmat ya kalau nggak salah tadi namanya itu. Jadi di sini dia merequest untuk Bang Gondol mencoba membuat portal Mikey Maison ya. Jadi Mikey Maison ini nanti bakalan Bang Gondol jelaskan setelah video ini ya, jeda pandiwara ini. Kita iklan dulu guys ya. Enggak ada iklan cuy ya. Jadi Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak buat para teman dan adik-adik semua yang selalu mensupport Bang Gondol sampai detik hari ini juga. Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak, tanpa dukungan atau support kalian sini Bang Gondol bukan siapa-siapa teman. Jadi Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak. Nah jadi hari ini kita akan mau mencoba tes mod atau skinnya si Maison dan Mikey ya. Jadi siapa itu Maison Mikey, langsung aja Bang Gondol jelaskan. Ikutin terus video sampai akhir cuy, let's go. Oke teman, jadi Mikey Maison ini adalah seorang konten creator atau YouTuber Minecraft dan Roblox ya. Jadi total subscribernya dia mempunyai 9,36 juta subscriber teman. Wih, luar biasa temannya. Dan disebut juga Mikey ini adalah deuteragonis utama media Maison. Dia kebanyakan terlihat menemani JJ dan merupakan pemain 2. Nah, dalam video YouTube short atau TikTok lama, dia terlihat sebagai protagonis mencoba peretasan dan trik Minecraft yang sebagian besar berakhir dengan kegagalan. Hingga Mikey merespon dengan suara anime yang lucu. Ia dikenal sebagai orang yang lucu dan penasaran di antara keduanya. Dan ia dikenal karena rasa ingin tahu dan kepeduliannya terhadap hewan. Dan untuk kekuatan dan kelemahannya, jadi kekuatannya bangunan, dia bisa sangat pandai membangun rumah atau nge-build ya. Dia kebanyakan menggunakan kotoran. Untuk menjelajahinya, dia menikmati dan berpetualang bersama JJ. Untuk kebermanfaatannya, dia biasanya bekerja sama dengan sangat baik bila diperlukan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan si Maison dan si Mikey ya teman-teman. Jadi aja hari ini kita akan coba mod atau skinnya, bagaimanakah bentuk dan wujudnya. Jadi sekali lagi Bang Gondol ingatkan, video ini hanya hiburan semata yang tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya guys. Nah jadi kita langsung aja buat portalnya. Kita pakai obsidian, plain and steel, dan kita mau pakai 3 blok teman-teman. Jadi warnanya itu kan tadi ada udah Bang Gondol cantumin, ada hijau, merah dan putih. Kita pakai 3 blok aja, lime concrete, red concrete dan white concrete. Dan kita rubah dulu ke mode first person. Yap, seperti biasa kita buat portalnya 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas ya teman-teman. Kita buat di sini aja. Oke, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. Dan sisanya kita mau tutup dengan warna putih ya, kayak gini. Nah, dan di atasnya ini kita warna hijau aja, bawahnya merah, kita identikan dengan warnanya si Mikey dan Maison ya. Ini ada slime, ini ngapain pula ya guys ya. Oke, putih-putih, merah-merah, hijau-hijau, dan di atas juga sama, putih-putih, hijau-hijau, di sini juga sama, putih-putih. Oke, merah-merah dan hijau-hijau.
Nice, di sini juga sama, dan akhirnya portal kita udah jadi, guys ya. Sekarang kita tinggal masuk dalam portal tersebut dan bersama-sama mencari add-ons atau kit dan bentuk wujudnya si Mickey dan Mason. Mau juga penasaran, semoga kita ketemu dengan Mickey dan Mason di dunia fantasi Minecraft versi channel YouTube Bang Muhammad Rian, Ari Menterian Gondol. Sekali lagi Bondol ingatkan dan tegaskan, jadi pilihan ini hanya hiburan semata yang menggunakan mod atau add-onsnya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencobanya, kalian wajib terlebih dahulu untuk mengekstrak mod atau add-ons yang mau kalian buat, cuy. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk. Let's go. Yo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi Minecraft kita hari ini yang berjudul membuat portal Mickey Mason. Dan sekarang sudah terdapat sebuah bangunan tinggi ya di depan kita ya, kita udah sampai. Dan seperti biasa di sini terdapat sebuah 4 buah papan petunjuk. Yang pertama sini bertulisan cari add-on Mickey Mason di dalam rumah tingginya. Wow, berarti itu adalah rumah yang tinggi yang dibangun oleh Mickey Mason dan JJ ya. Dan untuk kedua di sini bertulisan video ini hanya hiburan semata ya guys, yang menggunakan mod. Nah, jadi di sini udah dijelaskan juga teman-temannya, jadi menggunakan mod atau add-ons. Jadi buat teman-teman dan adik-adik yang ingin mencobanya, kalian wajib terlebih dahulu mengekstrak mod atau add-onsnya. Dan yang ketiga, salam Minecraft. Dan yang keempat, Evan. Yaps, kita langsung aja otw ke atas cuy. Itu adalah rumahnya Mickey Mason ya. Wih, luar biasa dia bikin bangunan seperti itu, tinggi banget ya. Gak tahu nih tingginya berapa meter. Bang Gondol pun juga gak ngerti guys ya, apa maksud dan tujuannya Mickey Mason dan jajah tersebut ya. Tapi luar biasa total subscribernya cuy, 9 jutaan ya guys. Bang Gondol aja nginjak di 100 ribu aja susah banget cuy. Jadi doain aja terus teman-teman ya, semoga Bang Gondol bisa merasakan kenikmatan 100 ribu subscriber dan bisa memajang silver play button di rumah guys ya, amin. Dan ini ada rel tambang ya, ini kayaknya dia nge-build gitu, ada bangunan gold-gold gitu teman-teman ya. Oke, kita udah mau hampir sampai menuju puncak atau rumahnya Mickey Mason. Oh, di sini ternyata ada chest guys. Oh, ada kamar ya, di kamar kedua ya. Oh, nggak ada isinya di chest ini. Luar biasa, ini adalah kamarnya Mickey Mason ya. Lihat ini kamar siapa. Oh, ditutup guys. Nah, kita naik ke atas aja kali ya. Ini kita hancurin. Oke. Nyangkut cuy. Gak bisa dong kita naik ya. Kenapa ini? Aneh ini. Ada lemari ya gitu teman ya. Oke, coba kita lewat sini lagi atasnya. Oke, House Mickey Mason. Ternyata benar teman ya. Ini adalah rumahnya Mickey Mason tuh, Mickey's House. Dan sini terdapat sebuah tanaman wortel, tomat, ada padi dan tebu kayaknya teman ya. Oke, di sini ada pintu, kita buka. Wow, ada langsung kamar. Ini tadi yang di bawah ini teman ya. Ini kayaknya dia berdua tinggal di sini, dan sini terdapat sebuah kotak coklat. Kita buka lagi, 1, 2, dan 3. Wow, banyak banget perlengkapan makannya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ada roti bread ya, ada mushroom stew, ada jamur ya, atau disebut jamur sup, ada rabbit stew, ada daging kelinci, ada baked potato, ada cookie, ada pumpkin pie. Wah, luar biasa, ada cake juga cuy. Ini luar biasa, ada dried cup, ada wheat ya, atau gandum ya, potato, tomat, wortel, kentang, ada apple juga, ada glittering melon, ada sweet berries. Dan ini dia teman-teman yang kita cari, Spawn Mason dan Mickey. Bang Gondol pengen cake-nya aja ya, kita makan cake dulu aja kali ya. Coba kita makan cake, enak nih ini. Gak bisa dimakan cuy. Ngadi-ngadi ya, yaudah gak usah lah ya, kita buang aja teman-teman. Kita jatuh guys. Oke, itu portal kita tadi ya. Sekarang kita mau coba tes mod atau skinnya si Mason ya, bagaimana bentuk dan wujudnya. 1, 2, dan 3. Oke, ini dia adalah si Mason teman-teman. Gak tau juga Mason atau Mickey ya. Oke, halo, ini bentuknya kayak si ini ya teman-teman, siapa? BG, kalau kalian ingat BG ya, bentuknya kayak gini ya, tapi BG di celananya tuh ada ini gitu teman-teman ya. Kalau ini gak ada. Oke guys, dia serang slime. Dan ini adalah Mickey-nya. Wih, luar biasa teman ya. Jadi Mickey dan Mason luar biasa. Wow, langsung serang slime dia guys. Kalian bisa lihat ya, jadi kerjasama yang kompak ya teman ya. Ya, jadi ini terima kasih banyak buat siapa tadi yang request ini ya, lupa lagi Bang Gondol namanya tadi di awal video, udah Bang Gondol cantumin. Terima kasih banyak, semoga kamu terhibur, dan khususnya juga buat para subscribernya Bang Muhammad Rian Ripani Rian Gondol, semoga terhibur untuk video kali ini ya. Jadi buat teman-teman semua, Bang Gondol mengucapkan selamat
17 Agustus 1945 dan selamat merdeka teman-teman ya. Oke, jadi inilah video portal kita hari ini teman-teman yang membuat portal Mikey dan Maizen. Jadi buat teman dan adik-adik semua yang suka dengan konten atau video ini dibantu support ya teman ya. Jadi caranya gampang banget. Kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Omat Rian Ari Penterian Gondol. Jadi buat teman semua semoga terhibur. Jadi yang mau request juga boleh. Silakan kalian ketik di kolom komentar sebanyak-banyaknya di bawah video ini ya. Jika ada add-on atau mod nanti di next episode yang akan datang bakalan Bang Omat bikinin videonya. Ya jadi Bang, mungkin pamit undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun.